surat yang bunyinya alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhal mauta. Disunahkan baca apa? Bala. Kalau baca rasa mana bala nota ya. Dia ya anak tatin anak tabani anak minas niki bala nota. Kalau baca surat Ar-Rahman tiap mengulangi fabi ayya ala ya rabbikuma tukadziban. Sunah baca apa? Amantubillah. Begitu pula ketika fabi ayya hadithin ba'dahu yu'minun juga baca amantubillah. Demikian pula ketika yang baca surat Al-A'la sabih ismar bikin Allah, maka disunahkan baca subhan rabbil a'la. Bahkan Sayyidina Umar ketika baca itu sampai 3 kali menunjukkan pentingnya. Madhab Syafi'i, ulama-ulamanya menjelaskan bahwasanya bacaan-bacaan tersebut bukan hanya di luar sholat. Tengah-tengah sholat pun sunnah dibaca. Makanya kalau kita baca At-Tin di akhir surat kita tetap bersama-sama baca bala wa ana ala dzikra seterusnya. Begitu pula yang lain tadi sama-sama sunnah dibaca. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Qala al-musannif Imam Abu Zakaria Yahya bin Syar An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih wa barakatih fid darain. Amin. Wa fi hadithi Abi Hurairata lan dalam hadis riwayat Abu Hurairah biswari dalam bira-bira surat al-thalathi kang telu. Maksudnya begitulah dijelaskan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i bahwa sunnah bacaan bala wa ana dalam surat At-Tin, kemudian babi ayya ala yang nabi untuk katiban itu ketika itu baca apa? Bala. Dan juga akiyah tadi bala. Ini juga disunahkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono sunat yustahabu den sunatake ayu qala apa yento den ucapake baqi ma apa se karine bareng zakarna kang wis nutur sapa ingsun Nawawi wa malan bareng tegese ayat-ayat Quran fi maknahu kang tetep endane maknane ma zakarnahu wallahu taqwasti Allah a'lamu iku luweh ngudanani luweh perso. Maksudnya begitu pula disunahkan baca-bacaan yang sesuai dengan ayat dibaca terakhir dalam ayat-ayat yang mirip dengan tadi. Misalnya kalau kita apa namanya baca lasta alaihim bimusyidirin illa ya'adibullahu. Baca apa kita? Terus inna thumma inna alaina hisabahum. Baca apa? Terus apa lagi ya? Di akhir surat Al-Mulk. Imma imma'in. Baca apa? Mirip-mirip itu semua. Atau itu surat Al-A'la. Suhwi Ibrahim wa Musa. Bagi siapa ya? Ini. Maksudnya begitu. Yang mirip-mirip itu disenggai dewi, diselingi dewi. Sunnah. Baik dalam sholat dan dalam sholat.
Faslun ay hadha faslun. Utai kikun fasal siji. Fi kiraatin. Dalam moco, moco Quran. Yura tukang din karepake. Biha kelawan kiraat. Al kalam apa kalam. Omongan manusia biasa. Pasal berikut menjelaskan tentang hukumnya membaca ayat Quran dengan tujuan untuk komunikasi dengan sama manusia. Jawab omongan wong liya nganggo ayat Quran saking lanyae. Misale tetap pintu kula nuwun atau permisi, udkhuluha bi salamin amin, ora monggo, ora silakan masuk orang dijawab Quran, udkhuluha bi salamin aminin. Kena ta ora ngene iki. Nah. Wa dzakara usnutur sapa Ibnu Abi Dawud fi hadza dalam iki masalah qira'atun yuradu bihal kalam nutur ikhtilafan ing persulayan perselisihan pendapat. Imam Abu Dawud menyebutkan selisih pendapat para ulama tentang apakah boleh atau tidak maca Quran dengan tujuan untuk komunikasi dengan sama manusia, bukan untuk ibadah, bukan. Wa rawa lanus nyata'aki ruyatin serta'aki an Ibrahim, sayang-sayang Ibrahim an-Nakhai radiyallahu anhu annahu apa saat temannya Ibrahim kana iku was ana sapa Ibrahim yakrahu iku gedeng benci sengit sapa Ibrahim ayo qala yen to den ucapake Al-Qur'anu apa Qur'an bisain kelawan suci-suci ya ridu kang anyar teko terjadi mendadak anyar teko apa se min amrid dunia bayane rupane saking perkara dunia. Diceritakan bahwa Syekh Ibrahim An-Nakhai makruh, mengatakan makruh, dia benci kalau ada orang yang baca Quran dengan tujuan bukan ibadah, tapi untuk menjawab omongan orang lain. Ada apa yang terjadi di situ, diselingi dengan ayat Quran. Itu makruh menurut beliau. Tapi ada sahabat yang bersikap lain. Wa'an Umarah Rasang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anahu stuwani Umar. Qara'ai kumoco sabah Umar. Fi sholatil maghribi ing dalam sholat maghrib bi Makkah ing dalam kota Makkah maca ing watini wasaitun wadurisinin wahadal baladil amin. Keras sekali sampai di situ warfa'alan banter lagi sama Umar sautahu ing suarane Umar waqala wa hadzal baladil amin lan demikilah negara to kota kang aman sentosa. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah kedua berkunjung ke Mekah mungkin umrah atau mungkin menengok keluarga di sana. Beliau ngimami surat maghrib di Masjid Haram itu. Yang dibacakan surat pendek-pendek atin pertama itu. Dibaca pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wadurisinin. Wahadhal baladil amin. Buang ternoh sabar. Ingatkan pada penduduk Mekah bahwa ini Makkah Haram ini adalah tanah yang aman. Siapa masuk dijamin akan sentosa sampai Allah berfirman apa
Kalau Nabi bilang, "Man dakhala Masjidil Haram fa huwa aminun." Orang yang masuk ke Masjidil Haram maka dia dijamin aman. Wong sing ndek kaya apa-apa, lalu dia tindak kono. Tiga metu kudune aja. Lalu dipateni jur haram enggak boleh. Aman dakhalahu kana. Nah ini setelah bilang begitu. Masa Masjidil Haram aman. Jadi Umar maksudnya apa? Mau coba itu bener ben ora doyan ning kabeh iki nggon sing luar biasa. Tempat keamanan. Kalau sing nakal-nakal masuk situ dijamin aman. Makanya dulu ketika zaman Juhaiman tahun berapa ya saya belum ke Mekah ya. Pak Kiai Manfaat menangi Imam Aruf Akra menangi Imam Aruf LC. Ya, ya Syafiq menangi tahun 7 berapa ya. Itu di sana ada pemberontak menguasai Masjidil Haram. Mereka naik ke menara. Terus nembak polisi-polisi yang ngerang mereka. Sebelumnya mereka itu sudah pinter. Setiap waktu ada kesempatan senjata. Mu'an Hukam. Lafal Hukam tasghir orang hakim bidumil hak kelantumai hak bin Sa'din anna rajulan satwani wong lanang menalam hak kamiyah tisagin kelompok atau firqah hakamiyah itu kelompok yang benci pada Sayyidina Ali mengkafirkan beliau dan pengikutnya murtad dia itu mengkafirkan Ali ata ikun nekani sapa rajulan aliyan yang Sayyidina Ali radiyallahu muka-muka ngeridoni sapa Allah Gusti Allah ta'ala mahluhur sapa Allah anhumaring Ali wahuwa khali utawi Ali fi sholati subuhiku tetap dalam sholat subuh faqala mongko ngucap sapa rajul la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin la in asyrakta yakti lamun nyekutake sapa sira ing Gusti Allah jabe lain layah batona mengerti lebur amalu kawa amal sholah iro fa ajabahu mengkon jawab hu ing rajul aliyun sapa Sayyidina Ali fi sholat yang dalam sholat. Jawabnya ke Quran ini. Fasbir inna wa'dallahi haqqu. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Fasbir maka sabar siro. Inna wa'dallahi. Saat temani janjine Gusti Allah. Haqqun iku bener. Walas yastakhifan nakalan ojo ngremehake ojo ngremehake ojo ngino ing siro alladina sapa wong akeh la yuqinu nakang ora padha yakin ora iman sapa alladina diceritakan oleh Syekh Hukam bin Sa'ad bahwa ada seorang dari kelompok muhakkamiyah yang mengkafirkan Ali dan pengikutnya datang subuh pada waktu sholat ke Masjid Nabawi. Pada waktu itu Ali sebagai khalifah keempat, dia ngimami sholat subuh. Tengah-tengah sholat subuh orang itu datang, orang melu gabung bukan mau cokor Quran sing nyindir Ali. Lain surat tata kalau kamu mensyukurkan dengan yang lain, tetapi kata aku kafir, tetapi amalmu tak kafir. Ini begitu.
kamu sudah murtad, bukan Islam lagi ahli, maka kamu sudah gak punya amal lagi. Maka ahli sambil ngimami maca ayat liya yang tadi fasbir, sabarlah kamu karena janji Allah pada orang yang seperti orang tadi mahkamiyah yang tadi adalah benar, janji bagi mereka adalah neraka. Jangan sampai kata mereka itu menjadikan kamu hina, jangan sampai. Jadi intinya aku menjawabi omongannya wong liya nganggo Quran di tengah-tengah salat lagi. Tapi ini boleh apa enggak? Boleh, asalkan niatnya tidak semata-mata menjawab. Niatnya apa? Di saat menjawab juga punah piro-piro konco kita, yakni ulama-ulama pendukung mazhab Syafi'i. Idza ta'dzana, nalika nyuwun jalo izin, kula nuwun insanun sopo bisalamin aminin udkhuluha melebuwa sirakabih mu'minin ha'ing jannah suwargo idha sta'dhana ki idha syartiyah dumi fi'al syarat sta'dhana kudu fi'al syarat kudu dumi di jawab fa'in arada ini jawab idha mongko lamun ngarepake sapa insan sing musolli mau musolli atilawata ing maca Quran wa aradalan ngarepake sapa musolli al i'lama ing aweh meruh beritahu, silakan masuk. Lam tabtul mongko ora batal salatuhu apa salate musalli wa in arada lan lamun ngarepake sopo musolli al-i'lama in aweh weruh walam yahturhu lalan hale ora nekani hu in musolli niyatun apa niat tilawah, niat maca Quran batalat mongko batal salatuhu apa salate musolli. Ulama-ulama mazhab Syafi'i berkata, jika ada orang permisi minta izin masuk rumah orang lain, sedangkan tuan rumah sedang sholat, kemudian saking pinternya lanyai Quran, dia jawab, tak, permisi, jawab ya, udkhuluha bisalamin aminin. Kalau dia baca itu niatnya bukan jawab tamunya, bukan tawis mata-mata, baca Al-Quran ibadah, maka enggak masalah, tetap untuk ganjaran dan tidak batal sholatnya. Begitu pula jika di depan niatnya yang mau baca Quran sambil jawab tamu nih, ya enggak apa-apa, enggak batal. Tapi kalau semata-mata silakan masuk, dalam artinya baca udkhuluha tapi ngitobi kepada tamunya orang yang baca Quran, sama sekali enggak ada niat itu, maka batal sholatnya. Begitu pula yang lain, misalnya ada kamu tetes sepeda motor
di rumah saya sini ya. Saya sedang sholat. Ye, dari kalau pedut nggak ye. Nggak aku jemput. Khudhu kitab bi quwwah. Ya. Ambilkan kitab Taurat itu Musa dengan kekuatan. Jadi kalau saya bacanya niat baca Quran, enggak batal salat saya. Tapi kalau saya muslim, wis jigoan batinku nek ngono tok batal salate. Nek jebul ya maca Quran ya silakan, enggak masalah. Atau misalnya ibu bergoreng pisang si anget, jiten mulih reng omah ana pisang goreng sedawa muni. Bu, saya ambil misalnya ya, ibu lagi sholat duha, dibaca na Quran, baca apa ya? Wakulu wasyrabu, walatus ribu, innahula yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah. Tapi jangan berlebihan, karena enggak sedang orang yang berlebihan. Niat ibu tadi kok apa jengene? Niat baca ayat Quran. Kalau niatnya silakan jidan saja, itu batal sholatnya. Inilah masalah komunikasi dengan pakai ayat Quran. Faslun ayahada faslun. Wa idha waroda lana lekani teko. Nekani ala qori'i ingatasi wong kang maca Qur'an. Man sapa wong fihi kang iku tetep dalem man. Fadilatun apa kautaman. Bayangin fadilah mina ilmin saking ilmu. Au syarofin utawa kamulyan. Au sinin utawa umur. Umur tua maksudnya. Umur. Ma'a syianatin sertanya. Ngerekso. Akhlaki semuanya. Ong tua tapi berwibawa sebab apa? Akhlaknya mulia. Au lahu utawa iku tetep keduwe sinin hormatun utawi kehormatan utawa apa sih kamulyan kehormatan bi wilayatin kelawan wilayah kekuasaan au wiladatin utawa lahirake keturunan gampang tong lahirake au ghairiha utawa liyane wiladah fala ba'sa mongko ora bahaya berarti oleh-oleh bae bil kiyame kelawan ngadeg lahu maring man fihi fadilah maring man tapi lengate kemo ala sabilil nihtirami ing atase dalan mulia ake wal ikrami lan tegese ya mulia ake ihtiram ikram iki sinonim murtaratif dua lafad yang sama artinya la lir riya'i ora krono riya pamer amal wal idhamilan ngegungake tegese mengkultuskan ngegungake berlebihan mengkultuskan bal dhalika balik utai mengkono ihtiram wal ikram mustahabun iku den sunatake masalah
Jika ada orang di tengah-tengah baca Al-Quran, ada orang yang lewat di depannya, orangnya itu yang orang yang luar biasa, ilmunya tinggi, alim, maka disunahkan dia berdiri, Quran yang masuk di lerani se, demi menghormati orang yang datang tadi. Atau begitu pula, yang lewat itu orang yang punya apa namanya kehormatan tinggi nasabnya, misalnya putra niki gede, kowe pas di masjid lihat ngarepmu boleh gusih dihormati leren saya Quran tinggal ngerti ngagus apalagi kok habaib ya masya Allah terus tinggi derajatnya itu kita hormati dengan berdiri boleh. Begitu pula orang tua tua umurnya atau tua mungkin karena akhlaknya ibadahnya kayak orang tua saking sergepe dan juga ibadahnya kayak orang tua atau tua karena dia itu memang apa penguasa setempat penguasa atau tua mungkin yang dia itu kakeknya pakdenya budenya nasabnya tua karena semuanya berhak dihormati dengan cara berhenti dulu ngajinya berdiri itu menghormat itu. Apakah ini enggak beda? Mungkin mereka bilang begitu, tapi kita ada tuntunan waqad habata. Lah teman-teman mas, mas tetap. Tadi hukumnya sunat ya, tadi sunat. Tetap apa al-qiyam mengatib. Lala ikrami karena mulia ake. Min fi'lin nabiyya sangena. Saking tindakane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi'li ashabihi lan penggaweane piro-piro sahabate Nabi radhiyallahu anhum ngridoni Allah subhanahu wa gusti Allah anhum maring ashabihi yang lakukan ini mengapa hadrotih dalam ngerasani ngarpu yang ngerasani Nabi wabi amrihi lan kelawan perintahe Nabi. Tadi terangkan kalau ada orang baca Quran kok kedatangan orang yang alim yang mulia senasabnya, yang tua umurnya, yang penguasa atau pakdenya, mbahnya, maka disunahkan berhenti bacanya dan berdiri menghormati mereka. Ini ada tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Masjid Nabawi. Di situ ada sahabat yang sedang baca Quran di tiang salah satu Masjid Nabawi. Tahu Nabi yang lewat, beliau berhenti baca, berdiri dan baca syair yang kalau ngaji dalam apa itu? Aswaja, Aliyah kelas 1 ya ada ya. Apa namanya? Aswajanya itu. Itu sania, itu ada itu. Aku selalu kata sama cowok. Qiyamilil azizi alaiya fardun watarkul fardi mahuwa mustaqimu ajibtun iman lahu aqlun wa fahmun ya rohadhal jamala wala yakumu. Jadi dia berhenti ngajinya ngadek malah maca syair dalil dewe aku berdiri untuk orang yang mulia bagiku yaitu Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wajib wajib ini saya wajib ini dia bukan surat malah wajib itu. Karena itu meninggalkan kewajiban itu enggak benar.
roh Nabi kok benar itu. Saya heran. Heran sekali. Orang yang akalnya waras, pahamnya benar. Ada indahnya nur Muhammad di depan kok enggak mau berdiri. Itu enggak benar itu orang. Sudah blank akalnya itu. Jadi ini dari Hasan bin Sabit. Itu penyair yang sangat dibanggakan Nabi ketika zaman perang syair antara Islam dengan orang kafir. Kadang orang kafir yang pintar nyair kok nyerang Nabi Muhammad. Dia diajukan, Hasan, kul. Dia tuh syair matbu, penyair yang berbakat. Sekali ucap bisa jadi syairan yang nilainya tinggi. Itu Hasan ini. Nabi dilem-lem begitu, berdiri, diam saja. Berarti kan ngedini, ya. Ngaji Quran larani, bening alam Nabi, dibiarkan. Berarti kan izin ini. Begitu pula ketika sahabat Ka'b bin Malik pada waktu tentara dari Rom dengan kekuatan yang luar biasa banyaknya dan jumlah alat perangnya jumlahnya banyak sekali akan pergi ke Madinah untuk membunuh orang-orang Islam di sana. Jibril turun, merintah tahu Nabi kita Muhammad, sekarang orang-orang Kristen sedang bergerak ke sini. Siapkan kamu tentaramu. Nabi akan mengadakan mobilisasi umum. Siapa laki-laki yang sehat, kuat, mampu perang, wajib pergi perang, menghadang mereka sebelum masuk Madinah. Akhirnya semua berangkat, kecuali orang-orang munafik dan beberapa orang. Ada 3 orang yang tidak berangkat, di antara Ka'b bin Malik, rohnya sehat, kaya, dan mampu punya alat perang. Dia ketika Nabi ngomongin perang itu sudah beli kuda 2 ekor untuk persiapan. Ketika Nabi bersihkan persiapan berangkat, dia masih di sini sama saya nanti mampu ngajar dengan cepat kuda saya kan kuda balap, gampang nanti saya kejar. Sampai terlena dia, Nabi pulang perang baru sadar dia, orang munafik berbondong-bondong, Muhammad Rasulullah, maafkan saya di rumah ada udur, istri sakit, atau anak sakit, saya rasa 1001 di karang, demi menangkan alasannya, enggak perang kenapa, karena ada udur. Nah ini Ka'b bin Malik itu mau begitu, tapi ingat dia, kayak begitu, mesti Jibril turun yang beritahu pada Nabi Muhammad, ketahuan saya, percuma. Enggak mau dia, diam saja, enggak mau maju. Kembali, ya Ka'b, bukannya kamu sudah beli 2 ekor kuda kemarin, tapi diberitahu Jibril itu, iya benar, kenapa enggak jadi perang? Apa sebabnya? Diam saja. Maaf Nabi, terus terang saya enggak ada alasan sama sekali. Saya bisa saja seperti mereka, bikin 1001 alasan, yang bohong. Tapi saya yakin mesti Jibril akan beritahu Anda, percuma saya pilih jujur saya enggak ada alasan. Nah, Nabi bilang, ini orang yang jujur ini. Tunggu sampai nanti ada hukuman dari Allah. Ketika itu ada pengumuman Jibril bahwa dilarang ngomong dengan Ka'b dan dua sahabatnya tadi. Sak Madinah kabeh, sak anak bojo nih. Sampai nanti ada keputusan. Jadi ketika keputusan itu hukuman sedato, begitu enggak ada yang ngawas. Allah salam enggak dijawab. Ring pasar enggak dijawab. Sampai dia Allah salam Nabi juga enggak dijawab. Kaget ada apa ini? Akhirnya diberitahu ke hukum saya ki. Rakyat dia omong sama Dina. Bingung dia itu. Sampai hari ke-50 Jibril turun dengan ayat ala salah satu ladin khulifu hatta idzal itu dan Allah mengamalkan pada 3 orang yang ngeri orang ikut perang Tabuk itu. Akhirnya dia sakitnya terus bersujud pada Nabi, ngambungi tangan loron dan dengkulnya loron diciumi. Nabi biarkan saja. Sang syukur dia ditampa tobaté.
هذا جميعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما لا تدع لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم الأنبياء وحفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.